Makanya saya konsultasi dengan para pengacara. Ini kalau saya datang di reuni, ini pelanggaran hukum apa bukan? Ini yang jadi persoalan. Kalau pelanggaran hukum, besok PB saya dibatalkan. Dan besok saya dicomot lagi untuk dimasukkan ke penjara selama 1 tahun. Tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum, enggak ada masalah. Kira-kira jelas enggak? Ini yang kita mesti waspada. Makanya saya tanya pengacara. Pengacara bilang, Habib, secara de jure, secara hukum, enggak ada masalah. Habib hadir di reuni, enggak ada masalah. Bahkan demo sekalipun enggak ada masalah, karena demo itu dilindungi undang-undang. Habib enggak melanggar hukum. Itu secara de jure. Tapi secara de facto itu bisa menimbulkan masalah kalau ada orang-orang yang tidak suka mempermasalahkan. Kira-kira jelas gak? Nah, maka itu pengacara mengatakan begini aja, Habib. Usul dari pengacara, Habib tanya dulu, itu mereka bikin reuni bentuknya bagaimana? Kalau bentuknya demo, aksi di jalanan, sebaiknya Habib jangan ikut.